Alhamdulillah secara umum memenuhi persyaratan layak jalan untuk beroperasi. Untuk yang perlu diperhatikan ya, yang jelas dari unsur administrasi ya, dari SIM pengemudi, kemudian STNK, kemudian KIR dan sebagainya. Kemudian secara teknis tentunya ya, teknis dari kendaraan itu, misalnya dari sistem pengereman, sistem untuk lampunya, kemudian ban dan sebagainya, ini harus memenuhi sesuai kebutuhan sehingga tidak membahayakan bagi penumpang. Alhamdulillah mas, sangat terbantu mas. Jadi untuk kita itu tenang mas, untuk menghadapi arus mudik, arus balik itu kan armada kita selain ya sudah dimaksimalkan dari sisi teknis di sini, ada juga dari tanggapan dari regulator untuk kasarannya ngaruh lah kegiatan kita di garasi. Kesiapannya kan lebih dari sisi teknis dan non teknis tentunya nanti bisa.